Selamat datang semuanya, kembali lagi di Indo Musigram. Di sini sedang ada Mas Davi Siumbing, betul? Halo semuanya. Mantap. Main apa nih? Main apa nih? Kita akan main games, Mas Davi. Di main sini game. Akan challenge. Oke. Okay. Oh ini milih. Ini 5.000, 10. Bukan uang. Isinya bukan uang. Nah, jadi games ini akan menggabungkan dua profesi yang sedang dijalani Mas Davi sekarang, betul, sebagai stand up comedian dan musisi. Betul. Mantap. Lebih sering mana ngejobnya? Oke. Okay. Yang penting laris, yang penting lancar. Yang penting ada duitnya. Yoi, benar. Jadi games ini di sebelah kiri ada 5 amplop yang berisi tiap amplopnya satu kata. Oke. Okay. Yaitu objek semua, dan sebelah kanan itu amplop berisikan kata kerja. Jadi di sini kalau digabungkan akan menjadi dua kata lucu. Betul, itu salah satu permainan anak stand up komedi. Mantap. Dan dari dua kata lucu tersebut Davi akan bikin lagu dadakan. Mantap. Ya Allah. Gimana, siap? Ya mau gak mau kan ini. Mau gak mau, betul. Bisa lah pasti ya. Bisa lah, daripada dibikin beat. Nah ya kan, daripada bikin beat makin panjang ntar. Boleh diambil dulu amplop yang sebelah kiri. Satu, silakan. Nah, kebalik mas. Kebalik. Nah, apa tuh katanya? Apa ini? Apa ini? Unggas. Unggas, oke. Okay. Kata yang unggas semua ya ini ya? Enggak. Jadi kata yang pertama adalah bebek. Okay. Objeknya. Silakan diambil untuk kata kerjanya. Biar serasi. Biar serasi, sama-sama pink. Kata keduanya adalah salah gaul. Oke, silakan. Salah gaul maksudnya apa? Mas Davi bikin lagu dari kata bebek salah gaul. Asik, musisi banget nih, udah siap nih kan. Asik. Udah nih? Udah siap untuk bebek salah gaul? Oke. Oke. Rap, ini rap, ini rap. Oh, oke. Apa? Sorry. Bagian rap. Bagian rap, oke, bagian rap. Sorry Mas Davi. Oke. Sikat bebek salah gaul. Bebek salah gaul, kawinnya sama ayam. Bebeknya salah gaul, kawinnya sama ayam betina. Asik. Aduh. Lagi. Kenapa bisa kawin sama ayam? Kan bisa aja. Kan itu bisa. Bisa ya? Pernah ada. Oh pernah ada? Pernah ada. Lahirnya anak apa? Kijang. Silakan diambil satu kata lagi. Aduh. Apa nih kata selanjutnya adalah? Kurang dukun. Kelihatan? Dukun. Oke, dukun. Dukun. Dukun kata objeknya. Aduh. Duh, deg-degan kan kayaknya nih. Yang pink udah tadi, oke. Yang kuning, silahkan. Apa kata selanjutnya? Pantomim, dukun pantomim, silahkan. Coba dibikin lagunya Mas Davi. Hanya. Oke, udah siap Mas Davi? Mantap. Oke. Oke. Kata selanjutnya yaitu dukun pantomim, silahkan Mas Davi. Suatu hari aku suka seorang wanita, namun dia tak suka denganku. Mulai ku datang ke dukun. Kukira itu dukun, ternyata dukun yang pantomim. Wah, agak mahal. Tapi bisa. Tapi bisa. Udah, nyet aja. Oke, mantap. Gila. Terbaik memang stand up komedian ini. Cepet banget nih kalau merangkai kata-kata nih. Lagi. Oke, untuk kata selanjutnya Mas Davi, silakan diambil lagi. Yang sebelah kiri. Mau yang mana? Yang ini boleh.
Nggak, boleh sih sebenarnya, boleh sih. Cuman. Cuman nggak suka warna biru. Aduh, suka juga sih. Suka kan? Suka. Boleh deh. Oke, kata pertama adalah kebalik atas bawahnya. Kebalik. Biduan. Biduan. Oke, kata pertama biduan. Lanjut kata kedua Mas Dovi. Ini kan yang bantuin orang melahirkan kan? Bidan, bidan. Beda Mas, bidan. Nah, tadi kan mau merah tuh, yang kanan merah deh, silakan. Boleh. Tapi aku enggak mutih ya. Jangan terlalu polos. Terlalu polos. Merah kali biru-biru. Itu kan udah biru tadi. Oke, Mas Dovi, silakan. Kata kedua adalah lemes. Oke, biduan lemes, silakan dibikin lagunya. Wah, biduan lemes gimana coba? Tuh, pernah ada gak sebelumnya biduan lemes? Ada sih, tapi gak digaji. Kosong ini, aku kosong ini. Biduan lemes apa ya? Datang pernikahan. Ah iya. Melihat minuman nyati-nyati. Oke, boleh-boleh. Ini dari kot ya. Nih, aku gak bisa ngulang nih. Iya. Oh, ini lanjut nih. Suatu hari ku datang ke acara pernikahan. Lihat ada dua biduan lagi joget, goyang bang jali. Cuman sayang, cuman sayang, cuman sayang. Biduannya belum makan biduan lemas, biduan lemas. Ayo dong goyang ya yang semangat. Biduan lemas, biduan lemas. Ayo dong goyangnya yang semangat. Mantap Mas Dovi Syumbing. Kayaknya cukup ya, cukup ya. Cukup, cukup, cukup. Boleh mungkin dari 6 kata tadi jadi single kali ya ntar ya. Minuman lemes enak sih tuh. Dibuat yel-yel tapi. Jadi Mas Dovi ada apa yang terdekat ini? Acara kah, event kah? Kebetulan aku habis rilis lagu. Oke, rilisan lagu. Habis rilis lagu, judulnya Lampu Kota. Lampu Kota. Lampu Kota. Tentang apa? Kenapa? Itu tentang ayah. Tentang sosok seorang bapak. Mm-hmm. Yang merindukan seorang anaknya. Oke. Okay. Sekarang udah beranjak dewasa. Asik. Gitu. Oke. Okay. Di Spotify ada, di musik Apple ada. Semua platform musik pokoknya ada. Terus jangan lupa follow Instagramku juga ya teman-teman. Apa Instagramnya? Dovi Syumbing. Semuanya sama, TikTok, IG, YouTube, sama semua pokoknya. Jangan lupa di follow. Oke, mantap. Terima kasih Mas Dovi, thank you. Terima kasih Mas. Dah.